Bang, bisa dijelaskan untuk kejadian yang kemarin itu seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Kesambi, Polres Cirebon Kota, menyampaikan bahwa kemarin ada sekelompok anak sekolah yang belum teridentifikasi. Mereka kompoi kurang lebih 10 orang. Namun pada saat mereka kompoi, anggota kami KRYD melintas tempat tersebut. Dan ketika melihat KRYD Polsek Kesambi, mereka lari ketakutan, namun belum bisa kita amankan. Itu acak atau gimana cari musuhnya dia? Cari mangsanya. Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait acak dan tidak, namun memang mereka belum bisa teridentifikasi sekolah mananya. Membawa senjata? Diduga membawa sajam, namun belum jelas. Itu berarti belum sempat terjadi tawuran berarti? Belum ada tawuran, baru kompoi saja. Dan benar, di video itu kan ada aksi pengerusakan motor itu dan milik korban dan gimana dan? Betul, kebetulan saat mereka kompoi ada salah satu anak sekolah keluar dari gang karena takutnya dia melarikan diri, hanya motornya ditinggal. Jadi dirusak ya dan? Tidak dirusak, namun diambil kuncinya aja. Oh, diambil kunci dan? Iya. Langkah selanjutnya apa dan dari Polsek dan? Langkah selanjutnya tentunya kami akan melakukan penyelidikan terkait anak sekolah, tetap kami tingkatkan patroli di tempat-tempat yang memang dianggap rawan. Lokasinya di mana dan? Lokasinya tentunya di wilayah hukum Polsek Kesambi karena kita Polsek Kesambi. Jam berapa dan itu dan kejadian dan? Kemarin kejadian sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Betul. Sip.